2007 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin kelompok kepada pemimpin upacara.
sekretariat kita bersama-sama menghentikan kita untuk kemenangan para pahlawan kemerdekaan yang telah mendahului kita. Menghentikan cipta mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia pada saat itu berbangga kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh dengan luhur supaya berkibar bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan seteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disimpulkan pemerintahan bangsa ini itu dalam pemerintahan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pindah upacara, pasukan barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat.
pindah tempat. Go. Saya bacakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada upacara menjelang peringatan hari ulang tahun ke-72 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercermin memandang sejarah dan mengapresiasi perjalanan panjang para pejuang yang telah membawa kita kepada keadaan sekarang. Perjalanan bangsa ini tidak dapat lepas dari upaya pembangunan karakter. Pesan kemerdekaan Bung Karno yang dititipkan pada kita adalah Nation and Character Building, yaitu pembangunan karakter manusia Indonesia untuk meneruskan perjuangan cita-cita kemerdekaan kita. Insan pendidikan dan kebudayaan Indonesia yang berbahagia. Salah satu tugas pendidikan yang tertuang dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala adalah pembangunan pendidikan karakter sejak usia dini. Selain itu, pendidikan harus mengedepankan aspek-aspek kebinekaan sebagai kekayaan bangsa Indonesia, serta menghadirkan negara dalam menangani pendidikan hingga seluruh pelosok tanah air. Hal ini juga menjadi bagian dari tugas revolusi mental. Untuk itu, reformasi pendidikan harus dipusatkan pada penguatan pendidikan karakter disertai pemerataan pendidikan yang berkualitas agar menjangkau daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam waktu yang bersamaan, kita juga memperkuat peran sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat sebagai rumah inovatif, tempat di mana anak-anak kita membangun pikirannya, mematangkan jiwanya, dan mewujudkan kreativitasnya. Melalui gerakan penguatan pendidikan karakter PPK dan gerakan literasi nasional GLN, marilah kita percepat pembangunan reformasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Insan pendidikan dan kebudayaan Indonesia yang saya muliakan, sesuai dengan amanah Presiden Bapak Joko Widodo, kita harus bergerak cepat mengejar ketertinggalan. Perubahan yang cepat harus direspon dengan penyesuaian-penyesuaian yang dinamis. Bergerak lambat saja kita akan ditinggalkan, apalagi terdiam dan mundur. Tidak ada pilihan lain selain bergerak maju. Di sisi lain, waktu terus bergerak mendekati era bonus demografi. Semakin pendek waktu kita untuk berbenah diri, kita harus bergegas. Kita butuh percepatan. Kita butuh pergerakan bersama. Tantangan perubahan ke depan yang semakin cepat dan kompleks perlu kita jawab dengan tepat. Penyiapan sumber daya yang tangguh, cerdas, dan berkarakter harus disiapkan, antara lain dengan melakukan revitalisasi pendidikan kejuruan. Di antara dengan terus-menerus membaca peluang dan berinovasi pada penyesuaian kurikulum yang dinamis serta bersinergi dengan dunia industri dan dunia usaha. Upaya-upaya penyiapan sumber daya manusia tersebut terus dilakukan dengan melihat keunggulan negeri ini di 4 bidang yang paling prospektif di masa datang, yakni kemaritiman, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif di samping bidang-bidang pekerjaan yang lain. Di sanalah kita memiliki keunggulan komparatif yang diyakini akan memenangkan persaingan global jika kita benar-benar memiliki tenaga terampil dan pandai, terutama dalam menghadapi bonus demografi pada 5, 10 hingga 20 tahun mendatang. Insan pendidikan dan kebudayaan Indonesia yang berhati mulia,
Sekali lagi, mari kita hayati konsep Trihayu Ki Hajar Dewantara, yaitu memayu hayuning sariro, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawon. Artinya, apapun yang diperbuat oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa pada kitalah Ki Hajar Dewantara menitipkan semangat itu. Saya mengajak kita semua untuk menjadikan hari kemerdekaan tahun ini sebagai momentum percepatan pendidikan Indonesia yang merata dan berkualitas. Mari kita berkontribusi untuk pendidikan. Mari kita bergerak bersama untuk bangsa. Ingat bahwa setiap dari kita merupakan insan pendidikan. Setiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk memajukan pendidikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi niat tulus kita dalam berkontribusi untuk pendidikan Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita terus bersinergi untuk pendidikan bangsa ini. Dan pesan dari Ketua Yayasan Purnama bahwa kita di Purnama ini harus meningkatkan tata tertib kita supaya kita dapat belajar lebih rajin bekerja keras sehingga dapat mencapai cita-cita kita dengan lancar dan apa yang kita harapkan di masa depan kita akan kita raih dengan mudah dengan bekerja keras tadi. Semoga dengan kemerdekaan yang sudah kita raih kita tidak dijajah di dalam bidang-bidang yang lain karena putra-putri Indonesia menjadi putra-putri yang cerdas. Demikianlah yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan atas nama Bapak Aminuddin Dinit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Purnama, SMK Purnama 3 dan SMP Purnama yang Bapak cintai dan Bapak banggakan bagi kita bersama-sama. Kepada pagi ini dengan mohon kepada Allah SWT kita berubah di wadah terakhir kepada Allah dalam rangka mohon doa anikan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wabinasna'in ala umarit dunia wabdi wassalatu wassalamu ala sayyidu mursalin wa ala alihi wa asli al-fa'in. Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, di pagi yang berkah ini kami seluruh bangsa Indonesia bersimpuh mempersembahkan puji syukur kehadiratmu. Engkau Maha Pencipta alam semesta, Engkau Jualah yang mengatur alam seisinya, dan Engkau Jualah yang telah membebaskan kami bangsa Indonesia dari penjajahan. Perkenankanlah kami seluruh bangsa Indonesia pada pagi hari ini memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 untuk mensyukuri nikmat agung yang Kau anugerahkan pada kami, yakni nikmat kemerdekaan. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bersatu, jadikanlah peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk dapat meretakkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari perselisihan, jauhkanlah kami dari perselisihan, jauhkanlah kami dari permusuhan, jauhkanlah kami dari perpecahan. Kuatkan ikatan di antara bangsa kami agar senantiasa saling menyamai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan, dan saling menyokong kemajuan. Ratkan tali seluruh alam negeri agar senantiasa saling menjaga persaudaraan sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi kami dengan kekayaan bumi, air, dan udara. Bukalah pikiran kami agar bijaksana memanfaatkan anugerahmu demi kejayaan negeri. Lapangkanlah nurani kami agar senantiasa bersih dan suci dalam meraih kenikmatan. Kuatkan kaki dan tangan kami agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Jadikanlah kami bangsa yang senantiasa bersyukur, menjunjung sikap jujur, dan memperoleh karunia-Mu sebagai negeri yang makmur. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemberi Petunjuk, Engkau telah memberkati dan merahmati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar dapat meraih kemerdekaan itu sesuai dengan segerakan ingatan kami untuk mengenang arti satu nyawa yang melayang dari kemerdekaan. Jadikan hati kami untuk memahami makna sejati memanusiakan manusia dalam bingkai kemerdekaan. Ringankan gerak kami untuk mengisi hari-hari kemerdekaan dengan kekuatan iman, kemuliaan, adab, karir, dan kesejahteraan yang merata. Mantapkan langkah kami untuk menjejak jalan yang benar dalam menggapai masa depan bangsa negeri ini. Yang Maha Pengampun dan Pengabul segala doa, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, dosa guru kami, dan dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan para pahlawan, suhada, dan orang yang telah memberikan masih. Datanglah mereka, muliakanlah mereka dengan kehidupan hati hidup di alam abadi. Ya Allah, kabulkanlah doa dan segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai.
Thank you.
juara, nah selanjutnya akan lomba-lomba, ikutin terus ya. Besok ada lomba Engrang tuh, siapa yang menang. Pesannya buat Indonesia ke depan, semoga mungkin lebih maju, lebih bebas korupsi, dan lebih aman lagi, gak ada lagi nanti teroris-terorisan, dan gak ada lagi rasis-rasis yang tentang agama ataupun apa, karena Indonesia itu satu, satu untuk semua. Jadi kita tetap bersamaan, walaupun beda-beda, tapi tetap satu. Semoga lebih merdeka lagi, bebas dan lebih merdeka. Pokoknya lebih merdeka. Oke, untuk Indonesia, merdeka. Indonesia, bangsaku, dirgahayuku, tercinta. Hari ini Indonesia berulang tahun yang ke-72. Semoga bangsa kita menjadi Indonesia yang berkah. Merdeka, merdeka, merdeka. Dan buat Indonesia makin maju, makin berkembang teknologinya. Teknologi semakin berkembang, iteknya semakin maju. Mana Pak? Mana kameramennya apa aja? Mereka. Mereka doang. Mereka aja udah. Apa aja gimana? Nama Jaya. Terus apa? Nama Jaya. Jaya. Trio Kajur. Kajur sini, Jur. Trio Kajur. Dong, nah. Foto dong Trio Kajur. Mantan-mantan Kajur. Ayo Ahok, Ahok. Ya, Ahok, Ahok. Aduh, gak suka. Ya, ini di backup yang tadi yang minta satu lah di backup. Go. Apa harapan Indonesia ke depannya, Pak? Harapan saya sebagai generasi muda itu diharapkan selalu menjunjung etika dan disiplin yang utama. Karena apa? Kedisiplinan bangsa kita, terutama anak didik kita sekarang mulai berkurang, ya. Jadi harus peningkatan norma-norma etika yang baik dan melihat, memandang dan menghargai para seniornya dan para pejuang-pejuang yang di depan nanti, ya, yang telah bagaimana memajukan kemerdekaan ini betapa sulitnya. Maka diharapkan bangsa Indonesia tahu bahwa kita ini masih dijajah atau tidak, ya. Itu peran utama sebagai generasi muda untuk meningkatkan, menuntaskan penjajah di bumi Indonesia ini yang nyata maupun yang tidak nyata. Itu pesan saya kepada para pelajar Indonesia, pemuda Indonesia, supaya mengerti arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka. Terima kasih. Ayo. Harapan untuk Indonesia kedepannya jauh lebih baik lagi. Jangan ada perpecahan di antara manusia-manusia di Indonesia ini. Jangan ada perpecahan agama, ras, suku gitulah. Pokoknya jangan rasis. Merdeka. Bilang. Indonesia itu bersatu. Jangan mau dipecahkan oleh para komunis. Indonesia merdeka selalu, merdeka. Harapan Indonesia ke depan dan kenalkan dulu nama gue Bagus Tio Ramadan. Gue biasa dipanggil Steven.
Gue sekarang jangan panjang-panjang, langsung aja gitu. Di bangku kelas 12 macam ini satu jabatan gue sebagai ketua kelas. Dah, makasih. Hidup Indonesia bebas korupsi itu aja ya. Indonesia bebas korupsi, merdeka. Indonesia bersatu, merdeka. Untuk Indonesia ke depannya gimana, Kak? Harapannya semoga bisa lebih baik lagi. Ya bisa berkembang terus, mulai dari pelajarnya bisa lebih tertib lagi. Bisa lebih disiplin. Indonesia pasti jaya, merdeka. Indonesia keren, indah, jaya, merdeka. Merdeka. Oke, coy. Aku sayang Indonesia. Merdeka. Indonesia harus mandiri, merdeka. Bernama merdeka. Oke, selamat hari ulang tahun merdeka Republik Indonesia yang ke-72. Harapan saya ke depan buat Indonesia, semoga Indonesia lebih maju, lebih jaya, dan yang terpenting adalah tidak ada lagi perpecahan. Satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Indonesia merdeka. Happy Independence Day buat bangsa Indonesia yang ke-72. Ini harapan saya untuk bangsa Indonesia yaitu tetap menjaga persatuan dan kesatuan. NKRI harga mati. Merdeka. NKRI harga mati. Merdeka. Indonesia aja ya. Merdeka. Khususnya buat Purnama dan para pelajar yang lain, semoga menjadi pelajar yang bisa menemukan hal-hal baru untuk dunia yang baru, yaitu abad 21. Merdeka. Kerja, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-72. Harapannya untuk anak bangsa adalah agar tetap menjaga semangat mereka, terus meningkatkan semangat mereka tentunya dalam belajar agar menjadi pahlawan untuk negara kita selanjutnya. Salam dari Guru Merdeka. Aku cinta Indonesia. Indonesia ke depannya bagus, semakin merdeka, dan anak-anaknya butuh perkembangan dan ada penggantinya. Sekian dari kami, Merdeka! Harapan saya semoga di ulang tahun Indonesia yang ke-72 ini, semoga Indonesia lebih merdeka lagi, lebih jaya lagi, terus enggak ada kekerasan lagi, walau kekerasan dalam anak, dalam wanita, terus Indonesia semakin damai, enggak ada lagi perbedaan ras, suku, bangsa, agama. Indonesia itu satu. Amin. Merdeka, jaya, damai, merdeka. Semoga Indonesia ke depannya makin maju. Makin jaya, Jakarta gak masuk lagi. Jalan-jalanan udah selesai semua. Iya. Akbar! Allah Akbar! Bisa menyatukan kita semua merdeka-merdeka. Buat Indonesia pengennya anak-anak mudanya jadi insan-insan kreatif. Ya tuh, kayak gitu. Orang apa, anak-anak muda yang nanti di masa depan bisa hidup di kaki sendiri ya, bisa berdikari, nggak kerja sama orang tapi bikin usaha sendiri, menjadi insan kreatif. Merdeka. Pesan buat Indonesia dari gua, Indonesia mudah menjadi lebih baik ke depannya. Pesan dari gua supaya Indonesia maju terus. Indonesia pasti bisa. Merdeka. Indonesia jaya. Indonesia berubah. Merdeka. Sukses, maju, jaya. Go! Merdeka. Aku cinta Indonesia. Merdeka. Aku cinta Indonesia. Yeay! Merdeka, merdeka. Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka. Jaya, aku cinta Indonesia. Jaya, makmur, sejahtera. Anjas. Indonesia orangnya ganteng dan cantik. Aku cinta Indonesia. Merdeka. Oke, selamat hari kemerdekaan. Harapan untuk Indonesianya,
bukan untuk Indonesia ya, untuk anak-anak Purnama, semoga lulus dari sini mereka bisa mandiri dalam bekerja, mandiri juga dalam berkaryanya. Iyalah, ini dia. Terus ingat, ada pesan dari Bapak Soekarno, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi ingat juga, Bung Karno tidak akan bangkit karena sejarah, tapi Soekarno muda bisa bangkit karena sejarah. Merdeka. Oke, tiga kata untuk Indonesia, selalu tetap bersatulah. Mereka. Merdeka.